Pangdam 17, Cenderawasih, Mayjen Izak Pangemanan, ungkap keberadaan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens yang hingga saat ini masih disandera kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Kata Mayjen Izak, keberadaan Kapten Philip tak jauh-jauh dari Kabupaten Enduga. Saya pikir dia, pilot Susi Air, tidak jauh-jauh dari Kabupaten Enduga, hanya di sekitar situ saja, ungkap Mayjen Izak, Selasa, 30 Mei 2023, siang. Tak hanya itu, Pangdam juga mengungkapkan adanya permasalahan di Kabupaten Enduga, terlebih khusus di daerah yang ditempati Egyanus Kogoya CS saat ini. Saya meminta kepada Egyanus Kogoya dan kawan-kawan untuk segera bebaskan saja Kapten Philip Mark Mertens. Ancaman Egyanus Kogoya untuk menembak mati Kapten Philip sama sekali tidak ada gunanya, tegas Pangdam. Pangdam menjelaskan, jika pihaknya sedang berusaha untuk mendapatkan kesepakatan untuk kelanjutan dari pembebasan Kapten Philip Mark Mertens ini. Kita punya permasalahan di masa lalu, namun Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk tidak lagi melihat ke belakang, sehingga saya harap adik Egyanus Kogoya bisa membebaskan Kapten Philip Mark Mertens ini, tandasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!